Nggak boleh di bawah hujan. Nanti nggak nyala loh. Hujannya lumayan deras, kolam pun sampai penuh. Naon, Pak? Nyai salo, Pak. Masalah pancet masih karet atau mau masalah apa? Pisaha. Oh. Tapi saya macam cang ngarokan cina. Atau sering. Kamu kemarin kamu dari kemarin pas mulungan. Sering Pak rawos naik. Tentang produk yang di eta di dagingnya. Tong kerja atau tokadinya kemana? Hai guys, aku ini baru sampai ke rumah karena baru saja aku tuh dari ibu aku ya jenguk bapak aku yang lagi sakit. Dan ini aku pulang ke rumah pas datang pas hujan. Melihat ini tanaman aku baru kayak gini guys, ini sekitaran 1 minggu. Alhamdulillah gak ada yang mati. Mudah-mudahan bagus ya nanti. Ini tuh kesininya ditanam terong. Ini aku ngamera dari jendela kamar karena hujan kesananya. Tuh terong-terongnya udah ada yang besar-besar juga. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus guys. Nanti aku panen terong. Kalau yang kesananya itu cabai semua. Cuman kemarin itu kata bapak aku itu yang sekarang lagi sakit, katanya kalau nanam cabai itu nggak boleh berdekatan kayak begini, katanya harus sekitar 1 meter, 1/2 meter gitu ya, 1/2 meter jangka dari satu persatunya kita tanam itu. Nah dan saya itu kan terlalu dekat itu mungkin ada 1 jengkal, 2 jengkal kali ya, jadi terlalu berdekatan guys. Gimana ya nanti hasilnya? Dari pinggir rumah, pemandangan yang lumayan sejuk. Bukan lumayan lagi, tapi memang sejuk kalau di kampung aku, kalau di rumah aku nih. Pesawahan, ya salam. Kemarin tuh katanya banjir guys di sini tuh. Itu tuh sampai ke atas permukaan apa sawah yang di sana itu. Karena meluap airnya katanya dari wahangan, dari selokan. Selokannya mungkin enggak kuat ya menahan air yang dari sananya itu kan kayak kali besar gitu. Enggak tahu kali, enggak tahu selokan kali ya. Cuma mungkin karena hujannya terlalu deras enggak kuat, enggak dilimpas.